Sekarang ni tengok, aku hulur tangan aku. Dah pastikan dia akan cuba landing. Tada. Senang kan? Yes. Inilah DJI Neo. Hey man. Your name, boss? Yeah. Alright. Thank you. Alright, cheers. Okay, ni kita ada dekat taman. Kita buat unboxing dekat luar je hari ni. Okay, mari sini, jom tengok. Peace out. Neo baru. Tunjuk perbandingan. Aku beli dulu, bandingkan. Okay. DJI Neo, DJI Mi AC dan kotak. Okey. Baiklah. Ni DJI Mi ni. DJI Neo. Hello guys, Shah Richard di sini. Inilah dia, selfie drone terbaru yang aku tengah pegang depan kamera ni ya, iaitu DJI Neo. Okey, jom aku cerita sikit pasal drone ni ya. Alright guys, drone ni dia ada kamera 12 megapixels dengan kemampuan rakaman video berkualiti 4K HD. Dia tak ada 3-axis gimbal macam drone-drone DJI yang lain tu, tapi kamera dia ada One Axis Stabilization dengan EIS, Electronic Image Stabilization. So video agak stable lah juga untuk drone sekecil ni ya. Okay, harga dia memang mampu milik RM869. Okay, sangat tu. Tapi kat UK ni aku beli £169. RM100 mahal. Tapi berbaloi ya guys. Size dia kecil. Ada 4 propeller guards untuk melindungi kipas dia tu. Tapi satu benda je sayang. Drone ni tak foldable ataupun boleh dilipat macam drone Hover Air X1 tu. Tapi tak kisah pun. Sebab DJI Neo ni gambar dengan video dia cantik. Boleh terbang atas air, terbang lebih lama. Harga lagi murah. Boleh tahan tiupan angin tahap 4, iaitu sekuat 8 meter sesaat. Wind resistance of 8 meter per second. Alright, next, DJI Neo ni tak ada obstacle avoidance, tapi dia ada downward vision system, sejenis kamera khas untuk tengok ke bawah dan pastikan dia dapat terbang setempat tanpa bantuan GPS. So, aku try test sebelum ni masa dia ikut terbang follow kita. Setakat ranting pokok ke pagar ke, dia mampu elak sendiri ya. Apa pun, pastikan tempat korang nak gunakan DJI Neo ni ada ruang yang cukup dan sesuai dengan tujuan korang nak guna ya. Oh, satu lagi guys. DJI Neo ni boleh terbang indoor, tapi tak boleh terbang kalau ruang indoor tu tak cukup terang ya. Kena pasang semua lampu baru dia boleh terbang. Baru best nak group selfie atau video shooting dengan family ke, kawan ke, sendiri ke. Lepas tu, sambung ke DJI Fly app kat dalam handphone korang tu. Terus boleh post kat social media korang tu. Terbaik kan? Cakap pasal DJI Fly app untuk Android ataupun iOS Apple, korang boleh terbangkan drone ni tanpa remote controller tau.
Ha. Pakai je handphone korang tu, guna Wi-Fi untuk manual control drone DJI Neo ni, sangatlah mudah. Okay, next. Spesifikasi DJI Neo. Berat dia, 135 gram. Kamera dia dilengkapi dengan sensor bersaiz setengah inci. Sama macam DJI Pocket 1 dulu tu, kapasiti bateri dia 1435 mAh. Belakang drone ni ada Type-C USB port. Betul-betul belakang power button dia. So, kalau travel dalam kereta, boleh charging on the go. Or, korang boleh je pakai power bank untuk charge drone ni, okay. Very convenient guys. DJI Neo ni, dia boleh terbang 18 minit. Tapi aku test sendiri, cuma tahan 15 ke 17 minit. Drone ni lasak ya guys. Tapi, ingat ya, drone ni tak kalis air. Maknanya, confirm tak kalis hujan ya guys. Dah lah ringan, baling kat anjing. Belum tentu anjing tu mati tau. Haha. Ini pula part paling gempak pasal drone ni ya guys. DJI Neo ni ada 6 pre-flight mode. Yes, betul korang dengar tu. Dia ada 6 mode terbang sendiri. Artificial Intelligence Flight ni ya. Okay, nombor 1, follow. Nombor 2, drone ni. Nombor 3, circle. Circle, okay. So, tekan lagi sekali. 2 meters. Jadi dia akan terbang. Nampak ketinggian. Nombor 4, rocket. Nombor 5, spotlight. Okay, sekarang ni aku tengah guna feature spotlight. So aku boleh gerak ke kiri, follow sini. Aku follow aku dan aku gerak ke kanan. Ini adalah function spotlight. Nombor 6, custom, iaitu direction flight. Satu lagi, helix. Dan akhir sekali, boomerang. Not gonna do much for me, yeah? No, don't worry about it. Okay, kali ni korang boleh lihat aku sedang naik basikal dan drone ni tengah ikut aku. Jadi untuk video kali ni, kita tahu sebesar sedikit tentang keupayaan dan kemampuan drone DJI Neo ni. Aku harap segala perkongsian dalam video kali ini bermanfaat untuk korang semua. Dan kalau korang suka dan nak lagi video macam ni, jangan lupa like dan subscribe. Dan insyaAllah aku akan buat video seterusnya. Dan mungkin kita tak tahu, DJI akan hantar lagi drone terbaru untuk aku buat review. Dan kali ini semoga berbayar ya. Kali ini harapnya sponsor pay review. Dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.